PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi postingannya di Twitter terkait tiga nama kader PDIP yang tidak menjadi menteri. Ahok menilai ketiganya merupakan orang-orang yang layak masuk dalam pemerintahan. Eva Sundari, Rieke Diah Pitaloka, dan Marwarar Sirait merupakan tiga nama kader PDIP yang dikomentari Ahok. Ia menyebut ketiganya telah berjuang bersama Jokowi sejak masih di Solo hingga menjadi presiden. Ahok berharap Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala bisa melibatkan tiga kader terbaik PDIP itu dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Ya, saya pikir kan bertiga itu kan mempunyai kemampuan baik juga. Dan mereka juga orang-orang PDI Perjuangan yang baik, yang saya kenal gitu loh. Nah, kalau bisa dilibatkan dibantu Pak Jokowi kan baik. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat loyalis, mendukung habis Pak Jokowi dari awal. Nah, saya kira Pak Jokowi perlu dikelilingi juga dari orang-orang yang dari awal sudah teruji dari Solo sampai ke sini mendukung beliau. Ya, bukan hanya didukung dari orang-orang yang baru terpilih presiden.